Memasuki minggu pertama bulan Agustus 2022 ini, harga cabai merah di berbagai pasar tradisional, seperti di Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, masih berkisar Rp95.000 Rp 1.10.000 per kilo, sama dengan bulan Juni dan Juli lalu. Ini artinya, sudah 3 bulan harga cabai merah bertahan pada kisaran harga tersebut. Untuk cabai merah pasokan terbaru, dijual dengan harga Rp95.000 Rp 1.10.000 per kilo, tapi yang sudah 3 hari, karena kualitasnya telah menurun, dijual sedikit murah Rp 90.000 per kilo, kata pedagang cabai merah di Pasar Induk Lambaro, Taufik kepada Serambi, Rabu, 3/8. Taufik mengatakan, Rabu pagi ini ia hanya mendapat kiriman cabai merah 1 goni, seberat 50 kg dari luar Aceh. Cabai merah itu dijual dengan harga Rp 1.10.000 per kilo, karena harga belinya sudah berada di atas Rp 95.000 per kilo. Harga cabai merah masih mahal sampai minggu pertama bulan Agustus ini, karena pasokannya dari lokal maupun luar Aceh sangat minim. Harga cabai merah di Pasar Ruang Putu Pidijaya masih Rp100.000 per kilo, ini harga kebutuhan lainnya. Pada hari ini, ungkap Taufik, hanya beberapa pedagang cabai merah saja yang mendapat kiriman cabai merah dari luar Aceh. Di Pasar Induk Lambaro ini, ada 25 orang pedagang yang menjual cabai merah, tapi yang mendapat kiriman cabai dari luar Aceh, Beras Tagi, Sumut, hanya 10 orang dan harga jualnya bervariasi antara Rp100.000 Rp 1.10.000 per kilo. Sampai minggu pertama Agustus ini, ungkap Taufik, harga jual eceran cabai merah saja yang belum turun di bawah angka Rp 90.000 per kilo, sedangkan komoditi bahan dapur lainnya, seperti cabai kecil, cabai hijau, bawang merah, tomat, harganya sudah kembali stabil pada harga ekonomisnya. Pengunjung pasar tani di Stanbun Aceh membeludak, cabai merah diserbu, semua kebutuhan lebih murah. Cabai rawit, harganya saat ini sudah turun di bawah Rp 50.000 per kilo, dari sebelumnya Rp 60.000 per kilo. Begitu juga dengan cabai hijau, harganya mulai kembali pada angka Rp 45.000 per kilo, Rp 40.000 per kilo, dari sebelumnya Rp 60.000 per kilo. Kemudian bawang merah, yang pada bulan lalu harganya mencapai Rp 60.000 per kilo, memasuki minggu pertama bulan Agustus ini, harganya sudah mulai pada kisaran Rp40.000, Rp 38.000 per kilo. Sedangkan tomat, harganya kembali turun lagi dari Rp 12.000 per kilo, menjadi Rp10.000, Rp 9.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 4 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.